Eh, makan apa tuh? Yuk sini ikut, aku ajarin masak baby tuan crab. Pertama, bersihin dulu bagian ininya. Ini bisa melatih kesabaran kamu. Kepitingnya bersih, hati juga bersih. Kalau udah dicuci bersih, jangan lupa kasih perasan lemon. Yang banyak, biar nggak amis. Jangan lupa jahe dan kunyit ya. Dan garam. Dan juga daun jeruk, yang banyak. Rebus kurang lebih 30 menit dan jadinya kayak gini nih. Lanjut tahap selanjutnya. Tepung terigu, kaldu jamur atau penyedap rasa, diaduk rata. Kasih lada hitam, lada putih juga nggak apa-apa. Diaduk rata. Terakhir, tambahkan garam ya. Diaduk rata. Kalau mau lebih praktis, kalian bisa pakai tepung bumbu. Masukin deh baby tuan crab-nya. Kocok-kocok sambil diaduk. Pastikan semuanya putih. Kayak anak kecil habis mandi. Langsung deh goreng di minyak panas ya. Sesekali harus diaduk. Biar nggak... Aduh, kalian harus tetap hati-hati ya. Nah, kalau udah coklat kayak gini, langsung diangkat. Oh iya, gorengnya jangan terlalu lama dan jangan kecepetan. Biar hasilnya crispy. Tambahin deh bumbu tabur rumput laut. Yang mau beli juga cek link di bio. Jadi deh crispy baby tuan crab.